Halo teman-teman, balik lagi dengan Pencernata Gaming. Di video kali ini, PG Gaming mau main Truck Simulator. Jadi, di game kali ini, kita bakalan membawa sebuah kontainer yang telah dipesan oleh sebuah perusahaan, teman-teman. Oke, langsung saja ya. Oke, ini dia teman-teman ya, kita sudah di gamenya dan itu sana kontainer yang akan kita bawa. Oke, di sini kita nyalakan mesinnya dulu. Oke, terus di sini kita personelnya kita majukan ya untuk maju dan kita posisi ke bawah untuk mundur ya. Ayo, kita maju. Ini game yang cukup rumit ya teman-teman. Oh, aduh, kita harus hati-hati ya teman-teman. Ini dia. Ini gamenya cukup rumit ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke tempat tujuan kita ya. Ini kontrolnya agak susah teman-teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Oke, masih normal ya. Kita jalan. Ini kontrolnya ini agak sensitivitasnya ini agak tinggi ya. Jadi kita harus menekannya secara perlahan-lahan agar mobil ini tidak oleng teman-teman. Wah, kalian bisa lihat di sini kayaknya kita bisa tambah kecepatannya. Ini kan 60, kita coba tambah ke 80 km per jam ya. Kita bisa tambah juga sampai 100 ya bisa. Hati-hati. Ini kita akan berjalan sejauh masih ada sekitar 50-an km teman-teman di sana. Dan kita mempunyai waktu itu 7 menit ya. Sisa waktu 7 menit. Pak, hati-hati, Pak. Turn left. Jadi kita belok kiri ya. Kita belok kiri. Wah, kecil sekali jalannya, teman-teman. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke, terus jalan. Jadi jangan sampai menabrak ya. Nanti waktu kita bakalan habis. Oke, kita tambah lagi kecepatannya menjadi 100 ya teman-teman. By the way, ini cuacanya agak berkabut ya. Mendung dan berkabut teman-teman. Ayo. Masih ada 46 km lagi yang harus kita tempuh ya. Itu adalah jarak yang harus kita tempuh untuk menuju tempat tujuan kita. Hati-hati. Di sini sebentar lagi kita akan berbelok ya teman-teman. Terus. Belokannya masih agak jauh. Hati-hati. Ada apa di sini? Yo. Masih ada 39 ya. Kalian bisa lihat itu di pojok kiri ya. Di lingkarannya itu kalian bisa lihat berapa kilometer lagi yang bisa kita berapa kilometer lagi jarak yang bakalan kita tempuh. Hati-hati di depan ada mobil teman-teman ya. Kita waduh. Itu kita tersisa 5 menit ya teman-teman. Tapi kita harus optimis, kita pasti bisa ya. Nanti mungkin bakalan susah di bagian itu ya, parkirnya itu teman-teman, karena kontrolnya itu agak susah ya. Tapi kalian bisa lihat ya, kiri kanan pemandangannya bagus banget teman-teman.
Ayo, semangat. Kita pasti bisa, teman-teman. Nah, di sebelah kanan ada pom bensin ya. Bensin. Ada pom bensin. Beberapa kilometer lagi kita akan berbelok ya. Ini jalannya sepertinya jalan yang kecil ya, teman-teman. Kita ini harus ekstra hati-hati. Nah, sedikit lagi kita akan berbelok dan jalannya itu kecil ya, teman-teman. Exit right. Oke, kita belok kanan. Hati-hati, perlahan-lahan ya, teman-teman. Oke, aman ya. Terus kita lanjutkan, teman-teman. Ayo, tinggal 16 km lagi jarak yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat tujuan kita ya. Hati-hati jangan sampai menabrak. Tapi ini pemandangannya bagus banget ya, teman-teman. Continue straight. Oke. Waktu yang tersisa itu 3 menit ya. Dengan jarak tempuh masih sekitar 11 km lagi. Sedikit lagi kita bakalan sampai ya. Continue straight. Oh, hati-hati. Di sini kita akan belok kiri. Continue ya, straight. Kita akan belok kiri. Turn left. Pelan-pelan. Wah, kalian lihat. Hati-hati, emang di depan. Waduh. Awas. Awas. Aduh, kita harus mundur dulu ini, teman-teman. Kita harus mundur dulu. Nah, ini yang bagi gaming takutkan, teman-teman. Oke, sudah ya. Sudah bisa lewat ya. Turn right. Masih ada 2 menit lagi, teman-teman, waktu kita. Waduh. Ada mobil lagi. Aduh, Pak, gimana nih? Oh, bisa-bisa. Bisa ya. Ayo 2 menit lagi, teman-teman. Waktu kita sangat singkat nih. Semoga kita bisa sampai ya. Tinggal lurus saja sih ini. Itu titiknya sudah terlihat. Sebentar lagi kita bakalan sampai. Ada mobil lagi di depan. Oke, aman ya. Oke. Continue straight. Oke, kita dapat 50 do. Oh, minus 50 do, lari. Ini dia perusahaan yang memesan kontainer ini ya. Kita masuk. Turn right. Kita belok kanan ya. Pengiriman penuh. Oke. Okay. Masuk ya. Jadi ini gimana? Ini harus mundur atau maju? Ini bagian yang susah ya, teman-teman. Kita harus memarkirnya dengan lurus ya. Kita mundur dikit. Ini yang susah, teman-teman. Ini yang bagi game yang terbitkan. Kita luruskan dulu. Maju dulu ya, teman-teman. Maju sedikit ya. Kita luruskan dulu.
bagian setirnya ya. Sudah betul belum ya? Ah, sudah. Wah, lewat dong. Ada yang susah teman-teman. Waduh, tadi udah pas tadi. Gitu ya, sedikit lagi. Kasih dia tanda hijau. Kalau dia udah tanda hijau, artinya sudah ya. Oke, misi kita selesai teman-teman. Gimana, susah bukan? Oke teman-teman, gimana? Kalian bisa lihat sendiri kan betapa susahnya membawa truk ini. Bagi gaming salut deh buat orang-orang yang sering membawa truk. Mereka memang luar biasa ya teman-teman. Tidak mudah loh, butuh kalian khusus untuk membawa truk sebesar ini. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa teman-teman.